Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Husna. Baik pemirsa, di sini kembali saya berada di Jalan Raya Cisauk menuju ke flyover Cisauk di depannya. Jadi di sini kembali saya melihat untuk konstruksi pembangunan flyover Cisauk. Kita lihat untuk abutmen terakhir yang dikerjakan pemirsa di depan sana ya. Ya, seperti biasanya di sini terlihat antrian panjang kendaraan ya untuk menyeberangi rel kereta. Ini saya mengambil jalur kanan pemirsa untuk terus melaju ke depan. Ya, sebelah kiri merupakan perumahan Citra Garden Serpong. Nanti kita lihat dari udara pemirsa untuk perumahan Citra Garden Serpong dan flyover Cisauknya. Kali ini saya mengupdate dari bawah ya. Kita lihat di bawah dari flyover Cisauk. Baik pemirsa, ini dia untuk abutmen terakhir yang dikerjakan. Sudah rata, sudah di beton, tinggal bagian pinggirnya nih ya. Kemudian dinding dari abutmen, dindingnya belum dibuatkan ya. Dinding beton pemirsa. Tinggal sedikit lagi yang akan dibeton. Untuk girdernya di atas dinding dari girder sudah dibeton sebagian, kemudian di bagian atas ini akan dibeton pemirsa. Ya, ini ke depan sudah dibeton, sudah selesai pembetonan untuk dindingnya ya. Kemudian di bawah ini dibeton juga ya, di bagian bawah ini batas jalan. Kemudian untuk putar balik di sini nanti dan di sini nanti tidak ada perlintasan kendaraan pemirsa, ditutup, hanya ada perlintasan kereta saja yang difungsikan. Ini untuk abutmen pertama dikerjakan. Sudah selesai untuk dindingnya. Dinding abutmen bagian atas ya, sudah dibeton. Nih. Dan saya akan mencoba melihat ke atas ke flyovernya. Kita lihat ke atas. Ya, ini sudah dipasang pembatas tengah pemirsa untuk jalurnya ya. Jalur kiri lurus ke depan ke arah Suradita, kemudian jalur kanan dari Suradita menuju ke PSD ke depan sana ya. Ini simpang tiganya nanti. Dan di sini saya belok ke kiri menuju ke Jalan Baru BSD dari flyover atau dari pertigaan Cisauk ini. Jadi dari pertigaan ke arah flyover Hiera tidak jauh dari pertigaan Cisauk dapat Jalan Baru BSD pemirsa.
depan, sebelah kanan. Lewati jembatan. Ini jembatan. Sebelah kanan adalah jalan baru BSD nantinya. Ini dia yang tembus dengan jalan raya Kadisireng ini. Ini jalan baru BSD yang tembus ke jalan BSD Grand Boulevard atau jalan Engineering. Dan terima kasih.